kiat agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, seorang lebih mau tahu tentang dirinya apabila dalam hatinya ada rasa khawatir, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendorong dia untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan padanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan dalam dirinya ada penyesalan jika dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah atau dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka ini artinya masih ada rasa takwa dalam dirinya, dalam hatinya. Yang berbahaya adalah ketika seorang dia berbuat dosa, dia meninggalkan kewajiban, tetapi tidak ada beban dalam dirinya, tidak ada perasaan takut pada Allah, seakan-akan itu semua berlalu begitu saja, ya, tanpa ada penyesalan dalam dirinya. Nah, ini yang dikhawatirkan, bahwa hati orang tersebut telah yakni mengalami sakit yang parah, yang memerlukan penyembuhan. Ya. Jadi untuk kita mengetahui atau menjadikan seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia tanamkan ketakwaan itu pertama kali dalam dirinya, dalam hatinya, dalam dadanya. Ya. Kemudian dia melaksanakannya dengan perbuatannya. Ya. Maka dari itu sebagian ulama mengartikan takwa itu adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, kemudian dia menyesali perbuatan dosanya dan dia kembali bertobat pada Allah, ini pun dia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak dibenarkan, artinya meneruskan perbuatan dosanya, perbuatan maksiatnya, tapi hendaklah dia segera berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya. Adapun kiat-kiat untuk kita menjadi untuk seorang bisa bertakwa dalam kehidupannya adalah dengan dia menyatakan kematian, bahwa hidupnya ini akan berakhir dengan kematian. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa perjalanan menuju Allah memerlukan bekal. Ya. Kalau seorang selalu merenungkan dan dia bertanya pada dirinya, bekal apakah yang telah disiapkan untuk dirinya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menekan seorang dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mendorong dia untuk melakukan amal-amal kebajikan. Ketika dia mengetahui, dia meyakini, dia merenungkan bahwa dia dalam perjalanan menuju Allah memerlukan bekal. Bekalnya adalah iman dan amal solehnya, iman dan amal kebajikannya. Ini akan mendorong dia untuk selalu bertakwa dan meningkatkan amal kebaikan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga seorang senantiasa atau menjadi orang-orang bertakwa pada Allah Ta'ala, hendaknya dia selalu istighfar, selalu bertobat dari setiap dosa yang dikerjakannya, segera dia minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Ini adalah bagian dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang dapat saya arahkan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam.